Okey, kita tengok yang ni. Apa tu? Oi, susahnya ni. Macam mana ni? Cikgu, cikgu tak pernah ajar pun cikgu yang ni. Pelik betul lah cikgu. Cikgu tak ajar tapi ada. Region capture. Okay, mari kita tengok. Kelas kamu, saya peliknya kelas kamu bila soalan yang macam ni kan. Soalan set ni, kalau yang lorik ke apa ke, semua tak berapa nak betul jawapannya. Tapi kelas Taimiyah, oh ini yang betulnya. Sebab benda ni bukan susah, koma yang susahkan. Okay, kita tengok. Kita ada A, tak ada peningnya. Tengok eh, dia ada ruang tu. Kalau kamu tengok, dia ada ruang. Tengok betul-betul. So, sebab saya suruh tengok, benda ni tak susah. Jangan pejam mata dan tidur saja. Kita ada A, B, C, D. Ada empat kawasan. M tu dia punya set bagi D. Set M untuk D. Okey, pertama sekali kita kena tengok J. Nampak dia nak J. Tengok yang ni. Tengok yang ni. Kita tengok J dulu. Mana J? A, B. Ha. Macam itu caranya. Okey. K. K mana? K. B, C, D. Ha. M pun ada. Tak habis-habis. M. Okey. Buat dulu J persilangan K. Yang mana? B. Okey. Ni potong. Maknanya ke height itu. Okey, sekarang J persilangan K prime. So A, C, D. Selesai. Okey, lagi. Apa benda tu? Persilangan M. Cari M dulu. M yang mana? Ni tak pakai dah. M. D sahaja ujung tu. Jadi J persilangan K prime persilangan M. Yang mana? Ujung ni aja. D lah jawapannya ni ha. M. Yelah, set bagi M apa? Unsur bagi M apa? D. Ha, itulah dia. Okay, ha, tapi kebanyakan kamu malas nak nulis, nak buat macam ni tu malas. Tak ada pun dalam kotaknya benda ni. Kan? Mentam je. So, itulah jawapannya. Okey. Diberi bahawa set semester, okey. Q persilangan, okey. P adalah, tengok eh. P adalah ni maksudnya apa? P adalah subset bagi Q. Maknanya bila subset P ni P, sorry. Subset bagi Q. Bukan Sabrina, subset. Ini Q, ini P. Ha, itu maksudnya. Okay.
P adalah subset bagi Q. Maknanya P ini berada dalam Q. Selesai. Q persilangan R sama dengan set set kosong. Maknanya Q dengan R tidak bersilang. Cari Q dengan R tidak bersilang. Ha, ada dua je. Ini dua-dua ni salah. Sama ada yang D atau C. Yang mana satu? Yang mana? C lah. Sebabnya asas yang mula Q, P adalah subset bagi Q. Itu dia nya. Eh, terkejut kawan kamu ni. Kantik tangkap gambar hantu gambar kamu orang. Habis kamu pejam mata tu apa? Ada orang pejam mata tak tidur. Kamu apa? Tengah mandi. Jadi puteri. Ha. Lain kali tampil tu pergi cari mana mata orang tampil kat situ. Cari gambar yang mata tu tampil kat kelopak mata kamu. Okey. Kita tengok yang 34. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu dia punya apa? Unsur. Cari bilangan unsur bagi okay. Mula-mula bila dia suruh cari bilangan unsur, kita kena cari kawasan dulu. Okay, first kena tahu dulu kat mana kawasan. Kawasan M prime kesatuan S. Tahu kawasan baru kamu tahu bilangan unsur. Okey. Saya anggap, okey dengar sini. Saya anggap nombor-nombor ini adalah bukan nombor-nombor ini mewakili unsur dia lah, bukan bilangan unsur eh. Okey, saya akan anggap 2 3 4 6 7. Ah itu labelnya. Okey, kita cari M dulu. M 2 3. Okey. Sekarang M prime 4 6 7. Okey, ni potong. M prime kita cari pula S. S 6 7. Okey. M prime kesatuan S adalah 4 6 7. Jadi 4 campur 6 campur 7. Seronok betul. Dia seronok betul, bukan seronok betul dia betul kira tu. Seronok betul sebab tikam. Tikam tu tikam, tikam nombor. Ha, itu ledenya. Tu pasal banyak kedai matematik tu. Tahu kedai matematik kedai apa? Ha. Okey, 35. Senaraikan subset bagi set PQR. Yang mana? Set kosong juga dikira.